kamu pribadi, sayang nggak sih cara kamu aktif banget di TikTok? Kan dihapus kan, menurut kamu pribadi, sayang nggak sih cara kamu aktif banget di TikTok? Ya, gue juga sebenarnya agak lumayan kaget juga sebenarnya kabar itu, karena sudah ada beberapa negara yang memang sudah ngeban akhirnya aplikasi tersebut. Tapi yang jelas kalau buat gue sendiri sih, di ban atau tidaknya, atau mungkin ada perencanaan bakal di blok di sini negara kita, jujur gue tidak mau terlalu mengikuti kedramaan aplikasi bisnis itu. Tapi yang jelas kalau buat gue sendiri toh, ini sekarang udah era digital, pasti akan selalu ada platform-platform baru yang menyenangkan gitu. Jadi gak terlalu pengaruh ya. Ini gak sih? Masih suka TikTokan sama Masih suka. Dari sebelum zaman TikTokan pun gue emang selalu ngelakuin itu gitu, kayak misalnya ada video dance. Terus ya pokoknya kan kalau yang gue ambil di sini sih positifnya adalah, ya gue gak tahu ya alasannya kenapa mereka di ban, karena mungkin ada alasan-alasan tertentu dan akhirnya tidak memenuhi standarnya di beberapa persyaratan negara tertentu gitu. Tapi kalau buat gue sendiri sih, ya udah, gue cuma pengen fun aja. Gue juga demen nari, demen ngedance, gue bisa menyalurkan perasaan gue disitu. Terus gue, apalagi kan di masa-masa kemarin PSBB pun kita dirumahkan gitu, hiburan gue apa paling nonton social media apapun, atau melakukan konten apapun dari social media tersebut gitu. Jadi ya udah, menyalurkan bakat dan hobi aja. Apa yang menarik dari TikTok sih menurut lo? Yang menarik adalah ternyata akhirnya gue, ini sisi positifnya ya, ternyata banyak sekali berdatangan orang-orang yang mempunyai talenta sangat luar biasa sekali gitu. Banyak banget yang jago nari pada keluar, yang jago ngelawak pada keluar, yang jago bikin konten kreator pada keluar semua gitu. Akhirnya ya itu, ketika platform ini ada, akhirnya mereka punya sarana di mana mereka bisa menyalurkan bakatnya mereka. Dan banyak juga kan yang diundang di beberapa TV karena kelucuan dan viewers yang banyak di mereka engagement. Jadi, wah, salut lah buat mereka semua yang sukses di aplikasi-aplikasi. Sisi negatifnya menurutmu? Oke, iya, kalau negatif sih ya, balik lagi namanya media pun atau sarana informasi apapun yang masih kepada kita, baik itu kita mendengarkan atau kita melihat, tetap harus kita saring juga gitu. Yaitu kenapa kita saring, karena bisa menjadi positif, bisa menjadi kebalikannya. Ya itu balik lagi kepada individu masing-masing sih. Yaitu aplikasi buat gue nggak pernah salah. Yang salah itu adalah bagaimana kita pada individu kita masing-masing menerima dan menyerap itu semua. Buat lo pribadi sangat menghibur ya. Apa? Buat lo pribadi sangat. Kalau buat gue sih ngambil hiburannya aja, karena seru banget, bahkan. Seru lah, gue kadang-kadang kalau misalnya di rumah lagi kayak bingung, mager, mau ngapain gitu ya. Aduh, ngapain, udah lah ngedance. Oh ya, apalagi yang ngedance ya, kalau gue kan sekarang ngambil kontennya ngedance. Jadi gue sambil lihat ada apa lagi nih yang lagi happening, lagu apa. Terus gue ngapalin koreo juga. Terus juga akhirnya gue ngelakuin olah gerak juga, yang which is itu bagus buat kesehatan kita juga kan. Pertama kita dapat happy-nya, kedua kita dapat olah gerak atau olahraganya juga. Dik,